rekan-rekan media, saya hadir di Kota Bekasi dengan situasi yang urgensinya sangat mendesak. Yang pertama, dari hasil analisa kita, dari 55 yang positif di Jawa Barat, itu 41-nya ada di Bodebek. Ya. Jadi mengindikasikan mayoritas penyebaran penularan ini adalah daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta sebagai epicentrum dari penularan virus ini. Artinya minggu ini saya rekomendasi arahkan kepada Pak Wali untuk tidak ada kantor-kantor yang melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti halnya di Jakarta mulai Senin sampai selama seminggu di masa kritis. Nah, kepada warga Kota Bekasi, besok seminggu ini akan dilakukan tes massal dengan rapid test. Ya. Ini berita besarnya kira-kira begitu. Nah, rapid test ini per hari minggu ini barangnya belum ada, tapi sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat akan hadir di Kota Bandung sebagai ibu kota itu besok. Ya. Nah, rapid test ini ngetesnya dengan darah, ya. Kemudian ada teknologi kedua dengan PCR yang mengetes dahak dari tenggorokan dan hidung, kira-kira begitu. Nah, rapid test itu yang menggunakan darah, itu yang akan dilakukan di Kota Bekasi. Kami sudah memutuskan yang akan dilakukan tes massal itu akan dilaksanakan di Stadion Patriot ini. Jadi semua yang akan direkomendasi tahap 1, saya silakan tahap 1, itu nanti daftarnya akan disiapkan oleh Pak Wali dan tim. Siapakah yang harus dites massal di tahap 1? Pertama, semua yang ODP dan 50 orang terdekat dari si ODP. Karena teori kesehatan mengatakan potensi ada di sana. Sama juga semua PDP dan 50 yang terdekat dari PDP dan sama juga yang positif terdekat 50 dari yang positif. Kemudian kriteria kedua adalah petugas kesehatan yang bekerja di unit-unit kesehatan itu akan dites massal. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang profesinya banyak berinteraksi secara sosial dengan masyarakat. Pak Lurah, Pak Camat, kemudian para kiai, para ulama yang juga banyak berinteraksi itu akan nanti setelah tahap satu ini selesai, seiring dengan datangnya alat tes yang lebih banyak, masuk ke tahap dua, ya. Yaitu mereka-mereka yang melaporkan. Di Jawa Barat akan ada 3 lokasi stadion, Stadion Patriot untuk warga Kota Bekasi, warga Kabupaten Bekasi, dan warga Kabupaten Karawang. Tapi melihat statistiknya, mayoritas yang akan tes massal adalah warga Kota Bekasi, mayoritas baru Kabupaten dan Karawang. Makin jauh makin sedikit. Kedua, Stadion Pakansari, nanti jam 1 akan saya diskusikan dengan Bu Ade Yasin, itu untuk warga Bogor, Kota Kabupaten, dan Depok. Yang ketiganya, sisanya Jawa Barat, berdasarkan statistiknya mengecil, dipusatkan di Stadion Jalak Harupat untuk yang bukan Bodebek, kira-kira. Nah, saya kira itu berita hari ini yang kami sampaikan, dan saya minta warga Kota Bekasi disiplin. Seminggu ini betul-betul jangan kemana-mana, saya titipkan Muspida untuk aktif membubarkan kerumunan-kerumunan, karena minggu ini adalah minggu tes massal yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi.